nanti akan ada seorang agen yang akan mencari target. Agen ini ceritanya akan menanyakan alamat. Buka maskernya. Nah, coba ini. Buka dulu maskernya, Mbak. Kasih lihat. Ah. Set. Iya, oh. Hidungnya panjang banget, Mbak. Sekarang udah ada teknologi laser. Nah, seperti itu prank kita yang berikutnya. Judulnya adalah Bulu Hidung Ngebut. Ah, ini dia target pertama kita, bapak-bapak yang gagah berani. Nih. Sedap. Anak motor, anak motor, anak motor. Mau tanya alamat kali ya? Ayo ting-ting berarti nih. Wah, mencari alamat. Tuh, dibukalah maskernya. Ina. Bapak, bapaknya ngetawain kayak begitu kan. Tuh, dipegang aja gak mau disentuh, gak mau. Najis mugaladoh, Pak. Masa begitu cuma perkara bulu hidung? Coba nih ibu ya. Langsung kabur. Bu, belum, bu. Bu, bu belum, bu. Kenapa? Oh iya apa? Katanya. Buka maskernya. Kenapa bu? Kata ibu, itu bulu atau apa sih? Dari mana itu keluar ya kata dia? Nah ini coba nih. Nih hidup lagi capek-capeknya, orderan belum kelar, betul. Ya kan? Nggak mau lihat dia, tidak mau memandang katanya. Tidak boleh zinah mata. Iya itu dia, bukan muhrim. Bukan muhrim. Itu. Makanya mas, dia nggak ngeliatin. Lihatlah mas. Gitu ngeliat. Ketawa, gak boleh ketawa. Ayo gak boleh ketawa. Itu namanya bully fisik. Gak boleh. Gak, itu namanya bulu hidung. Bukan bully. Nah. Iya salah mbak. Coba buka dulu maskernya mbak. Kasih lihat. Ter. Bapak ketawain saya. Emang bapak ganteng mbak. Itu mbak geli gak sih hidungnya ya. Pakai begitu muter-muter ketutup masker. Kalau aku udah bersin deh kayaknya deh. Ayo bapak lagi lihat apa, ayo. Ayo bapak lagi lihat apa di handphone, ayo. Saya boleh minta tolong gak? Apa mbak? Serius banget gitu mukanya lagi. Gak kedengeran apa sih mbak ngomong apa, coba buka maskernya mbak. Segera bang. Buka. Nah. Iya bapak juga tuh banyak tuh abis minum kopi gak dilelap pak. Apanya? Itu kumis. Kita kumis dia.